Enak banget pak. Seperti tuh, seperti ninja-ninjaan guys. Mantep. Oke, assalamualaikum sedulur kabeh, ketemu maning di vlognya si Wonenya ya. Oke, di video vlognya kali ini nyong tuh bakalan apa? Ada di Satsukiyama Koeng guys, atau Taman Satsukiyama. Dan kalau kalian tahu, di Jepang itu taman itu gratis guys, masuknya tuh. Jadi banyak banget permainan-permainan anak di sini. Jadi ada apa aja di sini? Kita akan cobain bersama teman saya guys. Pokoknya simak terus video ini guys, ajak lalain ya. Jo. Oke guys, yang pertama ini ada ini loh, kayak ninja-ninjaan loh. Tuh ditarik loh, kenapa? Nih. Kita nyobain ninja sprint guys. Ini gratis loh, guys. Oke guys. Ini jadi seperti ini guys, cara pemainnya nih. Lo gantian loh, kalian mau main loh. Mau main, mau main. Mantep, yakin enak banget. Selain di sini gratis, di sini juga banyak banget permainan indah. Kayaknya nyobain mana, Bu? Enggak, ini udah. Ih, apa? Tarik kena. Mas. Narik tuh kok. Cobain lah, Bu, seneng, Bu. Ini guys, taman-taman di sini tuh kalau sore ramai banget anak-anak ya. Tuh, kita bisa nyobain seperti tuh. Seperti ninja-ninjaan, guys. Mantap. Mantap kan? Tapi tangannya lara yo, tapi tangannya abang langsung, guys. Tuh. Di sini juga ada ini nih, apa namanya? Siapa ya, Bang? Nang Indonesia namanya, Bang? Ayunan, guys. Ayunan. Tuh, kita nyobain ayunan. Pokoknya cobain kafe guys di sini guys. Oke, Bu. Bu. Ini nyampe airnya, Bu. Enak menyakin sumpah. Dewe kalau seperti ini jadi kayak apa? Merasakan seperti anak-anak guys. Bisa lu ada Swin? Ayo. Kita keliling lagi guys. Narik di. Naik di. Iya benar. Di sini guys, kalau pagi ya mungkin agak sedikit sepi ya. Tapi kalau sore-sore ramai banget ya orang. Ini ada ini loh. Apa namanya kayak rumah-rumah yang buat kakureta tuh. Yang cari-carian, payon-payonan anak-anak gitu loh. Tuh. Ini buat layon anak-anak guys. Tempat itu indah banget ya di sini ya. Tuh ada burung-burung berkicauan. Dan yang paling seneng di Jepang ini ada apa? Selurukan yang dur banget guys, selurukan tuh sampai segitu guys durnya. Gua kan penyelurukan ada pak? Orang-orang. Orang yang durnya tuh. Ini adalah petualangan sejati guys. Sukanya tolan-tolan yang ke tempat-tempat seperti ini. Ini kayaknya di sini ada event guys, dimulainya jam 9.30 ya atau jam setengah 10 ya. Tuh. Suasananya ya, taman di sini dekat bukit guys. Dan bukit di sini namanya Bukit Satsukiyama. Keren banget loh ada tempat-tempat indah di sana loh. Tuh. Dari dubur sini juga kita bisa lihat kota-kota Jepang guys. Tuh. Seperti ini keindahan kota-kota di Jepang. Mantap ya guys. Jadi view dari duburnya itu bener-bener sejuk banget tuh. Apalagi daun-daunnya sangat hijau-hijau ya di sini. Kita lanjut muter-muter lagi guys. Dia bilang-bilang mana kan apa Ben? Ini ada bangunan seperti ini ya. Musola ya, ya bukan musola sih. Kayak buat berteduh gitulah ya. Nih. Yang paling seneng dari Jepang itu serba bersih ya guys, tuh lihat babar belas nggak ada sampah guys di sini guys, jadi sangat terawat banget ya. Meskipun taman biasanya kalau di tempat kita yang taman-taman di Indonesia itu kan di bawah-bawahnya banyak sampah ya, ini babar belas guys.
Gak ada sampah tuh. Apa sampah kopi, plastik, botol-botol gak ada guys. Bener-bener bersih banget ya. Tuh. Ini kayaknya buat kalau konser ya, Bu? Konser ya. Kalau buat ini ya. Kayaknya ada event konser. Ya, di sini parkiran guys, ternyata guys. Enak guys, jalan-jalan di sini guys. Dan kalau kalian ini haus atau apapun pengen minum, di Taman Jepang pasti menyediakan air minum seperti ini guys. Ini jarang banget ya kalau di tempat-tempat yang lain ya. Cuma ada di Jepang guys, tuh. Jadi pemerintah Jepang itu menyediakan air keran seperti ini guys, yang bisa diminum langsung loh tuh. Dan airnya benar-benar bersih loh tuh, jernih. Tapi tidak semua air yang di keran ini bisa diminum ya guys. Biasanya kalau nggak boleh diminum itu ada tulisannya ya, air tidak bisa diminum. Tapi ini boleh guys. Tuh. Enak banget pokoknya di sini tuh. Kita akan menyusuri taman-taman di sini ya. Naik. Tuh, naik ke. Ini dekat jalan raya guys, posisinya guys. Dan ini adalah bunga sakura guys. Kalau bunga sakura, kalau udah gugur ya seperti ini nih. Tinggal godongnya doang tuh. Tuh, tinggal godongnya doang. Tapi kalau tumbuh, cantik banget guys. Dan ini bunga sangat langka guys. Satu tahun itu cuma tumbuh satu kali doang tuh. Dan sebentar lagi ini di musim bulan 4 ya, atau bulan April, ini pasti tumbuh guys. Tuh. Ini sakura semua loh, ini loh kalau tumbuh cantik banget tuh. Ini ada tulisannya guys, tulisan Jepang tuh. Gak tahu artinya apa. Loh ternyata guys, di taman ini sekitar 200 meter lagi itu ada taman ya, namanya Dobujueng ya. Itu taman hewan namanya, kebun binatang ya. Ntar kita coba kesana ya, Pak. Iya lah. Tuh. Suasana enak banget guys pagi-pagi sini ya. Dan di taman ini guys, itu banyak banget ya pohon-pohonnya seperti ini ya, seperti hutan ya. Tuh, dan airnya tuh sangat keruh banget tuh. Jernih. Hei, padahal enggak banyak nih. Tuh, jadi adem banget guys kalau pagi-pagi jalan-jalan ke taman seperti ini ya. Pohon-pohonnya tuh yang bikin seneng loh, pohon-pohon momiji. Anak camping guys. Oh, pada camping guys, orang pada camping guys. Tuh di bawah juga ada pemukiman penduduk. Oke, sedulur KP, jadi seperti itu ya, apa ya namanya, taman yang ada di Jepang ya. Dan di taman Jepang ini gratis babar belas guys, sama sekali tidak dipungut biaya apapun. Jadi sampai di sunu vlog saya sampai di sini ya. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.